Assalamualaikum sahabat 9. Islam menjadi salah satu agama yang memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak di dunia. Bahkan, pemeluk agama Islam tersebar hampir di setiap negara di dunia. Makanya, tak heran jika setiap negara memiliki masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Tak jarang pula masjid dibuat begitu indah dan megah agar umat muslim merasa nyaman saat beribadah di dalamnya. Bukan hanya itu, masjid yang indah juga dapat dikunjungi oleh umat lainnya sebagai destinasi wisata. Berikut ini 7 masjid terindah di dunia yang dijamin akan membuatmu takjub versi 99 channel. Masjidil Haram. Masjidil Haram menjadi masjid paling ramai di dunia. Sebab di dalam Masjidil Haram terdapat Ka'bah, kiblat bagi umat muslim. Masjid ini juga memiliki sejarah panjang yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai tempat ibadah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Haram tidak hanya terbesar di dunia, tetapi juga dianggap paling suci. Masjid ini dapat menampung hingga 4 juta orang selama musim haji, ziarah Islam tahunan, dan kegiatan umat Islam lainnya. Masjid Hasan II. Masjid Hasan II adalah masjid terbesar di Maroko dan masjid ketujuh terbesar di dunia. Masjid ini memiliki menara yang paling tinggi, yakni 210 meter yang dilengkapi dengan sinar laser yang mampu menerangi sekitarnya. Masjid Hasan II memiliki arsitektur yang menakjubkan. Dindingnya terbuat dari marmer berkualitas tinggi yang sangat halus di beberapa bagiannya. Masjid Hasan II menggunakan kaca sebagai lantainya yang memungkinkan kita untuk melihat dasar laut Atlantik. Masjid Sultan Ahmed. Belum lengkap rasanya jika ke Turki tapi tidak berkunjung ke Masjid Sultan Ahmed atau yang dikenal juga dengan nama Blue Mosque. Dari kejauhan pun kita sudah bisa melihat betapa megahnya masjid yang memiliki 6 menara besar. Masjid dibangun di masa pemerintahan otonom Ahmed I pada tahun 1609 hingga 1616. Dikatakan sebagai masjid biru karena kubah megahnya memang berwarna biru. Kubah besar dilapisi dengan 20.000 ubin izni biru yang bermotif bunga, pohon, dan pola abstrak. Masjid Ubudiyah. Sekilas saat melihat Masjid Ubudiyah, kita diingatkan dengan istana yang terdapat di dalam film Aladdin. Masjid ini menjadi tempat ibadah paling indah dan megah di kota kerajaan Kuala Kangsar, Malaysia. Masjid Ubudiyah dirancang oleh arsitek asal Inggris Arthur Benison Hubeck atas perintah Sultan Idris Muhyiddin Azam Shah. Saat itu Sultan Idris bersumpah akan membangun masjid paling indah sebagai ucapan syukur jika ia sembuh dari penyakitnya yang ia derita. Setelah sembuh, Sultan Idris memenuhi janjinya dan membangun Masjid Ubudiyah yang memiliki kubah berlapis emas. Masjid Wasir Khan. Terletak di salah satu jalan paling sibuk di kota Lahore, Pakistan. Pasti tak ada yang tahu Masjid Wasir Khan di negara Timur Tengah tersebut. Masjid yang sudah ada sejak abad 17 ini menjadi landmark di kota Lahore. Masjid Wasir Khan dihiasi dengan lukisan dan ubin fresco, baik di bagian dalam maupun luarnya. Tak hanya itu, dari lantai atas dari Masjid Wasir Khan, kamu bisa melihat titik pandang paling menakjubkan dari jantung kota Lahore. Masjid Agung Sheikh Zayed. Bukan hanya terkenal dengan gaya hidup serba mewah, di Abu Dhabi juga terdapat masjid mewah bernama Masjid Agung Sheikh Zayed. Masjid megah dan mewah ini memiliki 82 kubah marmer putih yang bertatahkan permata semi mulia. Di bagian dalamnya terdapat 7 lampu gantung yang terbuat dari kristal
Swarovski dan berlapis emas 24 karat. Di bagian aula salat utamanya, kamu akan disambut dengan karpet terbesar di dunia yang lembut. Dinding dan langit-langit bagian dalam masjid terdapat pola bunga yang cukup rumit, hasil karya ilustrator asal Inggris, Kevin Dea. Masjid Nasir Al-Mulk. Masjid Nasir Al-Mulk di Irak merupakan masjid tertua nan indah. Arsitekturnya yang unik dengan langit-langit melengkung bergaya Arab. Masjid Nasir Al-Mulk juga dikenal dengan Masjid Merah Muda. Hal ini disebabkan oleh warna ubin berwarna merah muda yang menghiasi hampir seluruh langit-langitnya. Bukan hanya ubinnya yang membuat masjid ini terlihat cantik. Kaca parti yang terpasang di hampir semua jendela memantulkan warna-warni cantik dari sinar matahari yang menerobos masuk. Itulah 7 potret masjid terindah di dunia yang akan membuatmu takjub. Semoga kita diberi kesempatan sehingga dapat mengunjungi salah satu di antaranya. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.